Welcome back to my channel. Dengan gue Tommy, di YouTube channel gue Tommy Andromeda. Guys, di video kali ini gue ingin membahas Gundam SDW Heroes Surgeon Fetch Buster Gundam. Kita lihat ya, di samping-samping dari kotak ini ada informasi apa ya kira-kira guys. So, ketika kita lihat, wih keren banget sih warnanya. Kombinasi dengan ungu, merah, dan biru. Dan dia juga bisa naik motor guys. Motornya akan berwarna biru nantinya. Oke siap. Suatu saat gue akan membahas ya guys. Gue akan bikin custom motor untuk Gundam ini. Dan sebelahnya seperti biasa gak ada apa-apa. Oke, yuk kita lihat Gundamnya langsung ya guys. Yang udah jadi depan kalian ini. Widih. Kalau kalian sih konsepnya mirip banget dengan Robot Cop. Kalau kalian tahu Robot Cop ya guys. Keren banget. Dan juga cara susunnya itu simple dan gampang banget guys. Nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Kalau kalian lihat langsung secara langsung nih. Dari tangannya sendiri so simple. Cuma lengan, shoulder, bahu. Terus senjatanya cuma hanya dapet pistol. Dan kepalanya juga simple banget. Tidak ada tambahan apa lagi. Dan kakinya juga sih sama guys. Ini sih simple banget sih guys. Ketika gue bikin ini, itu nggak memakan waktu lama guys. Cepet banget bikinnya. Paling 15 menit, 20 menit gue udah kelar nih. Weh, cakep guys, kalian harus beli. Kalau di depan kamera sekarang ini, kalian kan lihat kan terlalu gelap ya guys ya. Memang warna konsepnya itu adalah sedikit navy blue dan kombinasi dengan black, warna hitam. Yuk, kita lihat yuk berapa step sih untuk menyusun Gundam ini. Kita buka dulu kotaknya. Inilah dia manual booknya. Tadaaa. Ya, kita lihat. Dari secara kepalanya, itu dia ada 3 step. Ya, 3 step. Dari badannya sendiri, kita ada 3 step. Untuk tangan satu tangan, untuk bagian untuk satu tangannya doang, itu kita memiliki 4 step. Jadi, kalau total ada 2 tangan, totalnya 8 step. Oke, untuk pinggangnya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Terus, untuk kakinya sendiri, kalau sebelahnya doang, dia ada berapa step? 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya juga 8 kalau di dua kaki. So, totalnya ada berapa guys? Kita hitunglah. 1, 2, 3, 7, 8. Jadi totalnya ada 28 step guys. Yes! Simple ya. Gampang banget sih susun ini guys. Oke, kalau kita lihat nih ya guys. Ini kan terlalu polos banget nih guys. Gue gak pakai stiker sama sekali. Penasaran gak sih, kalau gue custom, ini bakal jadi kayak apa ya guys? Penasaran gak? Yuk, kalau kita penasaran, kita lanjut ke proses custom paint. Are you ready? Let's go!
Buster Gundam ini. Keren banget sih guys, keren, serius keren banget. Ini udah kayak bener-bener mirip kayak Robot Cop banget. Ini kayak udah kayak duplikatnya Robot Cop, tapi versi mininya gitu guys. Oke, kita lanjut aja. Seperti yang kalian lihat di video dan after, before dan after, itu ada sedikit berbeda nih kalau kalian perhatiin secara detail. Apa sih yang berbeda? Gua kasih decal. Apa tuh decal? Bentar. Ini yang namanya kita bilang decals. Jadi gua tambah sedikit details di tangan, di badannya, kaki, di senjatanya, di pistolnya, kepalanya, dan beberapa titik yang menurut gua, kalau kita lihat itu memang itu adalah spot yang akan dilihat orang gitu. Jadi lebih keren gitu guys, lebih details. Ini decals guys. Kalau misalnya kalian kurang tahu apa itu decals, gampangnya aja ya kita bilangnya ya, itu namanya tato. Tatonya si Gundam. Jadi kita pasangnya itu pakai air dan beberapa cairan tertentu untuk lebih lengket ya kita bilangnya ya. Biar bisa permanen, dia nggak lepas-lepas. Ini ya decals. Keren sih guys. Jadinya makin komplit liatnya. Keren. So, kita lanjut. Apa aja yang gue pakai nih guys? Yuk kita lihat. Gue pakai Mr. Metallic Color, Color GX204, GX Metal Blue yang gue pakai. Selanjutnya gue pakai Mr. Metallic GX201, GX Metal Black. Selanjutnya kita pakai Mr. Metallic GX202, GX Metal Red. Dan berikutnya gue pakai Mr. Metallic Color GX208, Rough Silver. Dan yang terakhir gue pakai Mr. Metallic GX217, GX Rough Gold. Jadi gue hanya menggunakan 5 kombinasi warna. Keren kan guys? Kalian harus beli sih guys menurut gue. Harganya juga gak mahal-mahal banget sih. Setahu gue sih sekarang masih di sekitaran 89.000 sampai 90.000 nih guys kalau kalian cari. Oke? Sekian untuk video gue kali ini tentang si Sergeant Ferdi Buster Gundam. See you in my next video. Sebelum itu jangan lupa adalah komen ya guys di video gue. Kasih jempolnya dong, like, dan yang terakhir adalah subscribe my channel. Oke guys, supaya channel gue semakin berkembang dan gue akan semakin semangat kasihkan review-review terbaik. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.